Kawasan konservasi mangrove dan bekantan ini berada di wilayah Karangrejo, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Lokasinya hanya berjarak 10 menit waktu tempuh dengan mobil dari Bandara Juwata. Bekantan adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus Nasalis. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa dan hutan pantai. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar yang hanya ditemukan di spesies jantan.